korban penasaran, bukan perasaan ya, tapi penasaran, korban dari penasaran gitu. Aduh, kasiannya nih gara-gara corona, paketanku sampai dijemur dulu, habis disemprot, dijemur kayak gini, sampai duit kembalian pun saya semprot dulu kayak gitu, semprot alkohol ya guys, semprot alkohol, terus ininya juga paketannya disemprot alkohol dulu, terus dibiarkan dulu kayak gitu. Aduh, gara-gara corona nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Oke ya, setelah tadi paket yang baru datang itu saya semprot, saya biarkan dulu di luar ya, saya jemur dulu matahari karena memang adanya corona gitu menghambat banget, apa-apapun harus disteril ya teman-teman. Nah ini itu paket yang tadi ya sudah saya semprot. Nah kita unboxing ya, ini tuh dari Shopee. Nah paket sekarang ini di unboxing sekarang ini itu masih berhubungan dengan make up ya. Oke, kita buka saja langsung unboxing ya teman-teman. Nah di samping itu kita nanti mau sekalian aplikasikan kayak gimana sih hasilnya, apa sih yang saya beli ini, kita unboxing saja. Ini itu dari Shopee Taiwan ya, packagingnya cukup aman, jadi pakai bubble wrap juga biar nggak pecah. Saya lupa nggak bawa kuning tadi. Nah seperti ini ya, ini itu saya beli pensil, bukan pensil alis ya, jadi alis stem ada cetakannya, dicap gitu terus ditempelin di alis kayak gitu. Kita buka kayak gimana sih hasilnya, kita langsung aplikasikan aja ya guys. Nah jadi ada kuasnya juga, ada kuasnya juga ya. Ini tuh bentuknya seperti ini ya guys. Jadi ini model alisnya itu seperti ini, ada yang kayak Korea, ada yang model alis biasa kayak gini. Ini jadinya dicetak gitu, diceplok terus langsung ditempelin di sini gitu ya. Kebetulan memang saya nggak pakai alis ya, nggak pakai alis. Nah kita coba ya, ini ada kuasnya juga kalau kalian nggak pengen pakai ini, pengen itu sendiri apa ngeblend sendiri, ada kuasnya juga nih, ada kuasnya juga. Nah kayak gini, jadi bentuknya itu seperti ini kayak gitu. Ini tuh dari Novo gitu. Ini saya bukanya kayak gimana, jadi ada 4 macam ya teman-teman. Nah ini cap cetakannya juga, cetakannya seperti ini. Jadi nah, si alisnya itu seperti ini, ada kacanya juga. Saya ini pesennya brown gitu, tapi nyampe ke sini sedikit ini, sedikit abu-abu ya, sedikit abu-abu ya kan, abu-abu kayak gini. Kita coba aja yang namanya beli di online itu seperti itu ya. Kalau kalian tidak mau pakai capsnya, kalian bisa pakai kuasnya ya. Kita coba dulu, kameranya itu agak kesini ya. Nah kita coba dulu pakai capsnya kayak gimana sih, coba. Penasaran tuh, kemarin tuh sharing searching di Google gitu ya, di Shopee Taiwan, kayak gimana sih alis yang pakai caps gitu. Itu ditempelin kayak gini ya. Nah, ditempelin seperti ini.
ini tuh Korea gitu, tapi kayaknya enggak ini banget ya, harus diulas-ulas begitu. Nah, jadi dia itu harus digosok-gosok itu, sedikit digosok-gosok itu. Nah, jadi kita langsung caps, dicaps gitu. Agak-agak takut juga hasilnya kayak gimana. Nggak pernah sih, ini baru. Dan kebetulan alis saya kan memang nggak tebel banget, jadi untuk diaplikasikan dengan pensil alis model apa saja bisa bisa ngeblend gitu, bisa bagus hasilnya. Oke, kita coba ya. Agak takut juga hasilnya kayak gimana. Hasilnya itu nggak nyata banget guys. Hasilnya nggak nyata. Dan kalau diaplikan aplikasikan dua kali kayaknya jadi berantakan ya modelnya. Nggak nyata. Inilah apa namanya, korban iklan, korban apa sih, penasaran ya, bukan perasaan ya, tapi penasaran. Korban dari penasaran gitu. Tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan guys, tidak puas. Gimana ini, diaplikasikan dua kali ya. Oh ternyata oh my god, hasilnya jelek guys. Ini itu salah guys, saya itu belinya brown. Nah, belinya itu brown ya. Tapi yang datang itu abu-abu, guys. Aduh, sedikit kecewa. Itulah kalau beli di apa? Online seperti itu. Tapi ya, biarkanlah. Saya itu beli dua macam ya. Ini yang chaps gitu, yang diceplok gitu. Ceplok. Coba yang satu lagi kayak gimana. Inilah kalau penasaran itu pengen beli. Nah setelah beli itu kecewa. Saya mau aplikasikan yang satunya. Aduh ketawa duluan deh, takutnya nggak pas gitu. Wow, tuh kan nggak pas guys. Dan hasilnya sangat-sangat tidak memuaskan guys, sangat-sangat tidak memuaskan. Aduh, kecoa ini. Kecoa banget, guys. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi dicaps gitu. Nah, tuh kan hasilnya itu seperti itu. Oh no. Dan alhasil saya hapus lagi, guys. Saya hapus lagi, saya coba yang satunya. Yang satunya itu pakai kuas, guys. Yang satunya itu pakai kuas, kita coba seperti apa. Oke, guys. Nah, ini brown cream. Yang ini tuh benar-benar salah. Saya pesannya abu, bukan abu-abu, yang datang abu-abu. Jadi stok yang ada aja yang dia kirim, guys. Ini itu yang pakai kuas. Nah, itu bungkusnya ya. Ini tuh. Saya mimpi banget nih pakai alis yang kayak gini. Nah, kita mau coba. Wah, ini yang ini bener nih warna, saya suka banget, guys. Suka banget yang ini warnanya. Oke, saya pinjam kacanya dia. Saya pun ada kaca ya. Saya juga ada kaca. Dan akhirnya yang ini saya suka. Yeay, yang ini saya suka, yang ini saya suka. Dan kita mau coba aplikasikan. Nah, ini. Saya coba aplikasikan ya, guys. Ini kacanya. Awas kecolok. Saya coba aplikasikan, guys. Wow.
ini saya suka guys, yang krim ini saya suka. Ini saya suka, saya benar-benar suka yang warna ini. Ini itu benar-benar warna favorit saya, coklat kayak gitu, manis gitu kayak aku. Begini ya guys, ini benar-benar saya suka creamy. Ini itu bisa pakai ini juga kuas ya. Memang ini pakai kuas ya. Itu bentuknya creamy banget gitu ya. Asal kita bisa mengaplikasikannya itu bagus banget hasilnya, dan saya suka banget. Wow, sebenarnya ini tuh hasilnya bagus karena kameranya aja agak buruk gitu, membuka saya yang buruk ya. Oke guys, hasilnya bagus. Ini saya suka banget. Oke, untuk kalian yang di Taiwan yang pengen pesen produk ini, nanti link tokonya saya kasih, saya drop di deskripsi ya, ya teman-teman ya. Nah, ini tuh benar-benar bagus yang model ini, yang model kuas. Yang ini tuh. Nah, ini tuh mereknya kayak gini. Kelihatan enggak sih? Ini kuasnya ada di sini ya. Ini tuh benar-benar bagus, rekomendasi banget. Yang ini Shopee Taiwan ya teman-teman. Ini Shopee Taiwan. Nah, untuk yang chopsnya, jatuh guys. Untuk yang chopsnya, saya mau coba aplikasikan pakai kuasnya dia. Ini itu harusnya bukan abu-abu, ini tuh datangnya abu-abu guys. Jadi saya kecewa untuk yang chops ini ya. Saya coba aplikasikan yang abu-abu. Nah, hasilnya itu nggak bagus karena dia itu kayak bedak padat, nggak creamy, harusnya creamy kan, tapi ini itu kayak bedak padat bentuknya, jadi ini banget ngebrubul. Jadinya itu dia itu abu-abu, hasilnya nggak bagus. Hasilnya itu nggak nyata kan, dia itu abu-abu, jadi saya kecewa. Oh, kecewa saya. Memang ini hasilnya itu nggak bagus karena dia itu abu-abu. Gak bagus hasilnya. Saya kecewa elegan ini ya. Untuk yang Novo ini, untuk yang Novo ini saya kecewa banget karena hasilnya itu walaupun dicap pakai ininya itu gak bagus hasilnya. Ya itu ada dua model. Mungkin malah kalau ini itu dilekatkan di sini, dicap sini, mungkin hasilnya lebih bagus guys. Yang ini karena dia itu krim, creamy banget. Kalau yang ini itu kayak eyeshadow gitu, jadinya kayak bedak tabur gitu. Kalau yang ini jadi nggak cocok, nggak bisa nempel gitu. Dan saya sangat kecewa dengan yang ini, tapi sudahlah, namanya pun beli online ya, seperti itu ya. Jadi yang ready itu yang dikirim kayak gitu. Oke ya teman-teman, inilah unboxing kita kali ini. Untuk kritik dan sarannya serta
like serta komennya. Terima kasih ya teman-teman yang udah ngeklik video ini juga. Semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang mau pesen atau mau kepo-kepoin di toko Shopee Taiwan, saya bisa kasih linknya di deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung klik dan pilih-pilih produk yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, see you for next video. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Bye bye.